ya. Mungkin ibu bisa ngobrol sama ibu ya. Ngobrol dulu sebentar aja sebentar. Ibu pulang. Kayak kenal nih. Ibu jangan gitu. Udah rame soalnya. Tapi kan kamu yang rame. Dapat info dari beberapa media sosial ya, sampai akhirnya tadi pagi Pak Kepala Satuan ada memerintahkan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya di mana, coba dipatrolikan bersama jajaran Dinsos atau instansi terkait lainnya, untuk kami amankan dulu ibunya, kita cari keterangan kenapa sih sampai ibu itu hidup di jalan seperti itu. Tindakan selanjutnya apa, Pak? Tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan. Setelah itu kita bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Dari asesmen sementara, ini si ibu ini kenapa? Asesmen sementara, ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman Dinas Sosial tadi. Setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak, Bu? Sangat berat, informasi dari ibunya. Mungkin masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri. Woi, ini si ibu-ibu ini yang waktu itu sempat viral gitu ya? Iya, beberapa bulan yang lalu juga sempat viral di beberapa kota. Hampir di Jawa Barat juga ibu itu sempat viral. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.